والصديقين والصالحين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومن فوقهم وإلى مشايخنا ومشايخهم ومن فوقهم ثم إلى أموات المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى حضرة المؤلف الإمام أبي حامد محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي رضي الله عنه وأرضاه وعاد علينا من بركاته وأسراره وعلومه وأنواره ونفحاته وإلى حضرة الوالد الشيخ الحاج جوهر الجوابي غفر الله له بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبدعواته في الدار آمين وقال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين إذا كان نالكاني تنمو أبو يوم القيامة دينو قيامة untuk mengko ono sampo ingsun imaman nabiyina iku dadi imami para nabi wa khatibahum lan tukang khutbahi di tukang ya tukang khutbahi para nabi wa sahiba syafaatihim lan wong kang anduweni syafaate para nabi aku dawuh ngene iki kenyataan min ghairi fakhrin saking tanpa sombong ora kok nyombong-nyombong enggak tapi memang ini harus kami sampaikan ini bukan karena sombong-sombongan dan walaupun itu seperti itu napa kehormatan kami kehormatan Rasulullah kami enggak akan menyombongkan diri wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi adam wala fakhr utawi ingsun iku bendoroni anak adam wala fakhr lan ora ono aku-akuan iku wujud aku ini ya putra adam yang paling mulia tapi aku enggak sombong dan enggak sombong kanjeng nabi masya Allah nih betul-betul dipraktekkan, dinyatakan bagaimana kanjeng Nabi tawadu karo arek cili-cili sabar pulang dari perang di papak karo arek cili-cili ono sing numpaki geger ono sing numpaki begitu Rasulullah ini. Saya kira kalau nak bupati itu mari kita ngamuk dong ni. Rasulullah di bapa kau dari kiri kiri orang nasional numpak numpak ikat kerik. Sallallahu alaihi wasallam. Setino dahar, setino gak dahar. Saulan apa pirang ulan ni? Tahu gak tahu cerdik geni belas. Gak ono sing dimasak. Dahar apa lagi masak
ya mekor akal tu asau adain dahar perkara ireng luru. Jadi kata anu perkara ireng luru sing didahar gak perlu dimasak ya banyu karo kurma. Saulan niku namo kurma kali banyu niku sing dipun dahar Rasulullah. Sementara kita nek gak ono mangan mboten ngasulane piye karepe pangeran ya. Aku kok gak dikei mangan. Padahal kanjeng Nabi pun ayo kanjeng Nabi dawuh ngoten aku butuh iki ngono sahabat wis cepet-cepetan oleh ngaturi kanjeng Nabi. Tapi kanjeng Nabi mboten tahu sampai datang para sahabat. Sampai-sampai kanjeng Nabi nalikane sedo diutang nang wong Yahudi. Diutang nang wong Yahudi tapi wonten gadiani. Dadi lek gak sembayar ngising dicupuk gadiani kali tiyang Yahudi. Yang digadekan itu enggak sembarangan. Kelambi perang, baju perang yang digadekno datang tiyang Yahudi kali Rasulullah. Nalikane sedo. Lah saking fakiri berarti. Kalau kadang angan-angan, kok gak utang nih sahabat ae? Kok ngisi-ngisi utangnya nang wong Yahudi? Yang diduakan tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan biar tahu orang Yahudi itu bahwa kami sebagai pemimpin Islam bukan orang kaya. Ini. Jadi wong Yahudi ini ngerti. Oke, jangan aku ini niat golek kekayaan, enggak. Tapi aku ingin menyebarkan akidah, ingin menyebarkan tauhid. Hal yang kanjeng Nabi utang nang sahabat yo gak harus gelem diutangi kira-kira. Kira-kira gak harus sing gelem diutangi sahabat. Ya langsung diaturno ngoten mawon gak perlu utang. Karena itu kanjeng Nabi nang wong Yahudi cek nek gak diaturi langsung. Ngerti dong, lha utane sahabat gak diaturi. Kayak ora diutangi ora sahabat. Harus akan nopo kanjeng Nabi monggo sampun. Dan beliau punya sahabat yang terkaya Abdurrahman bin Auf. Kok gak utang Abdurrahman bin Auf? Enggak. Kok gak ada utangnya ke Abdurrahman bin Auf? Ya caturi gak diutangnya. Wa anna utawi ingsun iku awaluman kawitaning wong tan saku kang sigar al ardu apa bumi anhu songkoman. Jadi yang keluar pertama dari bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalu syafi'in utawi ingsun iku kawitane wong kang nyafaati. Wa awwalu musyaffa'in lan kawitane wong kang den paring syafaat. Biadi iku tetep ana ing tangan ingsun liwaul hamdi utawi gendera hamd. Arti bendera yang di situ diberi nama bendera alhamd. Ya mungkin ana tulisane hamdun ngoten. Bendera muji. Muji kepada Allah. Tahtahu iku tetep ing dalam ngisore bendera hamdnya Rasulullah. Adamu utawi Nabi Adam. Faman mongko uang dunau kang sangi sore Nabi Adam. Mugi-mugi kita jimpin kumpul tengi sore ketika roliki. Amin ya Rabbal Alamin. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli nabiyyin da'watun mustajabah. Ku tetap kedua saben-saben Nabi dakwatun utawi dungo mustajabatun kang ten sembadani. Fauri itu moko ngarep no sapa ingsun. Ingsun kaya Nabi ngersakaken an akhtabia ing yen to nyimpen sapa ingsun dakwati ing dungo ingsun yane dungo sing paling mandi niku tak simpen gak tanggung ning dunya. Syafaatan
krono dadi syafaat di umati kangge umat ingsun yaumal kiamati ing dalam dino kiamat. Tak simpen syafaatku kanggo sumben kiamat kanggo umatku. Pemana umat yang kaya awal-awal yang kakak dosa ini. Bahkan kanya Nabi Dawud, justru umatku yang kakak dosa ini yang paling tak syafaati. Lalu umatku yang api kan gak perlu syafaat, tapi api ini. Jadi ibaratnya yang perlu gerasi, perlu amnesti kan orang yang elek-elek. Lalu yang api gak perlu gerasi, gak perlu amnesti. Terus wonten hadis, syafaati di ahli kabairi min ummati. Syafaatku untuk mereka. Wong sing dosa ini gede-gede kanggo umatku. Hadis itu ditulis kuwedi tentang raudhah Kanjeng Nabi. Syafaati di ahli kabairi min ummati. Wa qala Ibnu Abbas, dawuh sapa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas niki di sana nih Kanjeng Nabi yang paling alim. Sampai dilakopi al-habr. Al-habr berarti mangsi. Yani banyak orang yang menghabiskan mangsi untuk mencatat dari ilmu yang dimiliki oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Setelah Nabi wafat, sampai depan ditarik-tarik politik. Sing golongane Bani Umayyah narik-narik beliau, golongane Alawiyin narik-narik beliau. Akhirnya beliau enggak mau terlibat politik, dari Madinah hijrah ke Makkah. Karepene Makkah wis kepengin tenang ngaji tok. Ngaji mulai isu, mulai ngaji mulang Quran, tafsir, hadis sampai mulang balago, sampai mulang sastranya. Ali memang Abdullah bin Abbas sampai duhur. Dan saking mulia akan tanah suci Makkah niku, selama di Makkah menawi hajat, menawi niku medal ke Makkah. Ke awa-awaan kan mau kamu keluar ya napa bolak-balik ngurus bagian mangan ini. Di beliau itu saking hormati pun menawi hajatnya keluar dari Mekah, saking hormatnya ke tanah suci Mekah. Sayyidina Umar pesan datang para sahabat, lek wis mari haji ndang mulih. Bukan karena enggak cinta kepada Mekah, takut kalau kemuliaan Mekah digawe jak-jakan di sembrana. Menawi tiang-tiang Palestin, tiang-tiang Syam sing madhab Hanafi, memang mereka enggak senang tinggal di Makkah. Mereka berkeyakinan bahwa Makkah itu tanah ghanimah. Mereka nalikane Kanjeng Nabi menaklukkan Makkah itu, sebagian sahabat dipisah oleh Kanjeng Nabi mengitari Makkah lewat kidul. Kanjeng Nabi lewat lor ini, lewat Huyun, makam Sayyidah Khadijah, makam Sayyid Muhammad, makam Mbah Mun teko lor. Sebagian sahabat yang lain dipisah kengkan mengitari lewat famro, lewat kulon Mekah ini mumpung terus nyerang teko kidul, lewat teko Subaikah teko kidul. Di sana ada yang berani nantang Khalid bin Walid, yang memimpin Khalid bin Walid ini. Sehingga terjadi pertempuran kecil. Dan ada beberapa sahabat yang mati syahid di waktu penaklukan Makkah ini, yang ikut rombongan sinten Khalid bin Walid. Nah, dari sini mazhab Hanafi berpendapat bahwa Makkah itu ditaklukkan dengan perang. Nah, karena Makkah ditaklukkan dengan perang, berarti Makkah itu ghanimah. Jadi kalau Makkah itu ghanimah, berarti tidak berhak seseorang memiliki tanah Makkah. Jadi tanah Makkah itu milik umum, untuk haji, untuk umrah. Semua orang harus
diberi hak tinggal di sana, enggak usah nyewa. Jadi tinggal di Mekah itu berarti melanggar fikih cara Imam Hanafi. Karena itu orang-orang Palestina, orang-orang Syam, singkat-kata mazhab Hanafi itu banyak kumpul di Madinah. Mboten kersa tinggal teng Mekah. Tapi menurut Imam Syafi'i, enggak, Mekah itu taklukan dengan damai. Mereka Kanjeng Nabi masuk maka tidak ada seorang pun yang berani menghadapi Kanjeng Nabi. Nabi lajeng mengumumkan man dakhala baitahu fa huwa amin. Siapa sing masuk di rumahnya masing-masing enggak buka lawang berarti aman. Berarti tidak menentang saya. Berarti tidak menentang saya. Wa man dakhala al-Masjidil Haram fa huwa amin. Siapa yang masuk Masjidil Haram berarti dia aman. Berarti dia enggak menentang saya. Wa man dakhala baita Abi Sufyan fa huwa amin. Siapa yang masuk nang omah Abu Sufyan, aman dia. Berarti semua rumah pintunya tertutup, Abu Sufyan yang omah dibuka. Wah, bangga Abu Sufyan. Memang dianu kala Kanjeng Nabi. Dikunggung. Berkobin Islam temenan Abu Sufyan. Karena selama ini yang menjadi kepala kafir di Mekah itu setelah matinya kepala-kepala yang lain, setelah matinya Abu Jahal, setelah matinya Utbah, matinya Abu Lahab, itu yang jadi kepala ini kusin dan Abu Sufyan. Abu Sufyan akhirnya nalikannya Nabi mau masuk Mekah ditangkap Abu Sufyan. Terus wedi kan Kanjeng, akhirnya masuk Islam. Ya mungkin si krono wedi selama ini. Gak jauh jeru, kira-kira begitulah. Maka Kanjeng Nabi napa nggih, nggunggung mboten nggunggung. Wes. Omah ndekne omah terhormat. Sapa sing mlebu ning omah Abu Sufyan aman, berarti enggak nantang Kanjeng Nabi. Di semua pintu tertutup kecuali pintunya Abu Sufyan. Tapi gak ada yang melebu, wedi melebu Abu Sufyan. Walaupun nama bukaan, gak ada yang melebu, dia wedi. Nah orang-orang yang saja ini ya durung iman tapi karena wedi si pekel jadi karo Kanjeng Nabi, maka mereka mengirimkan anak-anak kecil. Arek cilik kongkon edi-edi disuruh mengejek datang Kanjeng Nabi. Tadi akhirnya cili sing mengejek Kanjeng Nabi. Kan enggak mungkin nangkep arek cilik iki wong arek cilik sik durung duwe akal. Akale musuh Kanjeng Nabi sing gak wani ngedepi Kanjeng Nabi, tapi sing ngon ngedepi arek cili-cili. Nah, orang Arab itu lek idi-idi nginyek yo nganggo syair, lek ngelem yo nganggo syair. Ada di antara anak kecil itu yang suaranya bagus. Dadi nalikane mengecek dengan syair itu suaranya bagus. Nabi tertarik mbak Ariku. Diceluk sapa jenengmu? Jenenge Abu Mahdura. Abu Mahdura wis suaramu kok api. Kok nek kon adzan yo. Engko diurung sak Mekah suaramu adzan. Komando salat. Gelem. Dadi malah tukang adzane Kanjeng Nabi malah. Padahal nekne asale iti-iti nopo? Iti-iti Kanjeng Nabi saiki malah dadi balane Kanjeng Nabi. Sahabat Abu Mahdura sampai tua. Sampai sedo dados tukang adzan di Mekah. Abu Mahdura sedo anak iya ana sing suarane api. Diturun karo anake tukang adzan teng Mekah. Anake sedo putune ana sing suarane api. Terus sampai 5 generasi. Dadi dia anak putu buyut nopo canggah. Sampai 5 generasi dari Sintan Abu Mahdura. Itulah Rasulullah. Dadi tambah suwi tambah akeh balani. Seorang ahli politik, seorang politisi sing tambah suwi tambah akeh
balani. Kalau politisi zaman sekarang tambah syu tambah emosioni. Akhirnya pun sahabat Abdullah bin Abbas barang pun di Mekah karpis di Mekah wis mulang tok wis ngopeni ngaji gak usah ngopeni nopo politik tiba sik diparani ini dijak belo iki jak belo iki ini. Akhirnya piyambake medal ke Mekah ndelik dateng Thaif wis ndelik Thaif ndelik wis gak ben gak ditarik-tarik urusan apa politik sampai sejauh tentang Thaif sehingga sekarang jantung kota Thaif itu ya makamipun Sayyidina Ibni Abbas dan di sana dibangun masjid namanya Masjid Ibni Abbas kalau ingin jarak untuk Masjid Ibni Abbas alhamdulillah loh tapi keri-keri putu ni Ibnu Abbas ni ku gak terima kok dinasti Bani Umayyah kok akeh sing dolim keri-keri ya zaman kejayaan zaman keemasan Bani Umayyah ketika zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz ni ku zaman api-api dari dinasti Bani Umayyah Umar Abdul Aziz jadi walaupun Bani Umayyah itu rival kali Alawiyin tapi banyak dari kalangan Alawiyin yang memakai nama Umar Abdul Aziz Abdul Umawiyin kalau tidak ada koncong ya, asmane ya Umar Abdul Aziz bin Syihab Markani tapi akhirnya pun putunya Abdul Ibn Abbas tidak terima maka muncul seorang yang semangat ingin menggulingkan dinasti Bani Umayyah. Ini kecem nih, sering mateni wong. Pokoke sing gak nurut pemberontakanku tak pateni sampai dilakopi As-Saffah. Mergo tukang mengalirkan darah. Ini. Dan berhasil akhiripun As-Saffah menggulingkan dinasti Bani Umayyah. Maka muncul Bani Abbasi, Bani Abbasiyah. Di mana kejayaannya ketika muncul kata sinten Harun Ar-Rasyid, ketika muncul Al-Ma'mun. Itu di antara beberapa raja yang moncer lah dari dinasti Bani Abbasiyah. Dan itu sampai ratusan tahun kekuasaan dari Bani Abbasiyah sampai dihancurkan oleh Mongol Tartar. Mongol Tartar yang dipimpin oleh Hulagu'an menghancurkan kerajaan Bani Abbas. Zalim Mongol Tartar ini. Zalim ulama dipateni. Perpustakaan dibongkar, dibakar, kitab dibuang tenggini sungai Bani Efrat, sungai Tigris sampai banyune sungai ini berwarna hitam sampai sakit jarani musuh ini nyebrang sungai mergo numpaki kitab yang apa, kemambang teng dhuwure sungai itu insyaallah sampai enten ulama Mesir yang menangis ya Allah kan masih banyak di sana wali-wali. Masih banyak di sana orang tua-tua yang lemah. Masih banyak di sana orang anak-anak kecil yang enggak berdosa. Kok seperti itu azabnya dengan ke kota Baghdad. Akhirnya diimpeni si ulama ini. Wis, ojo ngurus, iki takdiri pangeran. Jadi semacam itu. Cuma anehnya nanti justru setelah Mongol Tartar menguasai Baghdad. Ya, dengan jahatnya, dengan dolimnya, keri-keri masuk Islam. Sehingga akhirnya pun muncul kerajaan Islam, dan itu orang Mongol. Dan ikut mengembangkan Islam ke wilayah-wilayah lain, sampai masuknya Islam ke India, itu karena pengaruh dari kerajaan Baghdad,
bukan Baghdad Bani Abbasiyah, tapi Baghdad dari Mongol, termasuk kerajaan Mogul India yang Islam itu, yang punya nopo bangunan yang sangat menarik, Taj Mahal. Ini itu kerajaan Islam India yang diislamkan oleh nopo Baghdad Mongol. Mulane diarani kerajaan Mogul, Mogul dari kata-kata Mongol. Walakokan yang menjatuhkan Baghdad juga sami punya sepupu yang namanya Kublai Khan, yang diutus oleh Raja Mongol Bai, ingin ku Raja Genghis Khan Bai, yang mana Kublai Khan ini diperintahkan untuk menghancurkan Nusantara, yaitu menghancurkan kerajaan Singosari, Singosari Malang nih, hancur Singosari. Tapi di antara keluarga kerajaan Singosari ada yang lari ke hutan. Tepat Kublai Khan foya-foya kemenangan di kerajaan Singosari, diserang kali Raden Wijaya, maka habislah tentara Mongol yang ada di Singosari, hancur. Akhirnya pun Raden Wijaya tidak membangun kembali kerajaan Singosari, tapi pindah ibu kota ke Majapahit. Maka muncullah kerajaan apa? Majapahit. Jadi munculnya Majapahit niku barangkali munculnya banyak, barangkali runtuhnya kerajaan Baghdad zaman dinasti Abbasiyah. Mangga kula sing menarik lah ya, wong Sayyidina Abdullah bin Abbas itu direwangi Melayu-Melayu dari Madinah ke Mekah, dari Mekah Delik teng Thaif, mereka gak kepingin urusan politik. Lah kok malah putune malah dadi politisi, dadi jagoan politik. Kata sing ngoten niku. Sayyidina Umar bin Khattab paling gak seneng lek ana wong dididik kala Rasulullah. Dididik kala Rasulullah. Aja digawe jag-jagan kala Rasulullah. Iya lek bener. Iya lek awakmu gak lali, lek ana wong kandha kala Rasulullah ditakoni, "Sekine sapa kandha Nabi dawuh ngono?" Dekan sekir dikepuk karo Sayyidina Umar. Dibai anake Abdullah bin Umar, "Oh niku jagoan ya. Paling ngake piambake bersabda qala Rasulullah." Ribuan hadis yang bersumber dari Abdullah bin Umar. Padahal abai sangat hati-hatilah, hati-hati. Kok dididik qala Rasulullah. Betul goroh. Kata ngoten niku. Kalau ingin ada family di PM Mantu teng Gresik, namanya Kiai Fakih Mas Kumbang, orangnya Sufi, Masya Allah, pendiri NU teng Gresik, Kiai Fakih Mas Kumbang. Senian marotuwa kula Mbah Zuber nanti mandok ngriku, bahkan mesti PM Mantu kali Kiai Fakih Mas Kumbang. Kuwi dengi pol kali Muhammadiyah, lan duwe tamu Muhammadiyah metu diumbah nih kursi ini najis Muhammadiyah ini. Mereka piambain dulu bagaimana jahatnya Wahabi ketika penaklukan Mekah. Ono wong maca selawat, maca tiba ditangkap. Ono wong gawe tasbih zaman Nabi gak ono tasbih, ditangkap, dicepot kukuni. Saat ini kita tasbihan kabeh ya nih. Sampai tasbih wong Balung dikirim teng Mekah. Senuku wong Rambi mulai cari oleh-oleh Mekah, padahal gawane wong Balung. Dulu awal-awal Wahabi menguasai Mekah, bid'ah itu tasbih, tangkep. Tapi mereka aneh, mereka ngarani diri bid'ah, tapi dia jadi lebih bid'ah lagi wong ngarani Tuhan di atas langit. Di mana Tuhan kamu di atas langit? Itu harus dijawab begitu. Nah, karena Muhammadiyah dianggap duluri Wahabi, maka titik-titik bid'ah, titik-titik musyrik kan ngoten nggih. Dadi dianggap jane gak padha kali Wahabi. Coba dianggap duluri Wahabi kali Kiai Fakih Mas Kumambang. Wis lek ono tamu Muhammadiyah diumbah kursi ini, najis Muhammadiyah. Saniki anake dadi Muhammadiyah, putune dadi Muhammadiyah, pone dadi pondok Muhammadiyah saniki. Saniki sing dados pengasuh malah si family kula.
misanane sholahnya. Namanya Gus Fatih ini. Gila ada sedang ya. Tiba ingin pun heran, pun heran dah ono keting nyanding ni pun heran. Kala Rasulullah, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pun tipu, engkau akan datang suaraku.
wa hatta anna malika yang sesungguhnya malaikat malik khazinan nar kang jogo neraka ya guru iku dawuh sapa malaikat malik ya Muhammad tuh Muhammad mata rokatin nar ora tinggal apa annar neraka dibuat biotika kang bendungi pengaran ira fi ummatika ing dalam umat ira ora tinggal mimbagi hati sangko kakek iya Muhammad kok buatnya maka itu umatmu ini nanti bagian umatmu sing oleh bodoh di pengiran membuatnya maka itu buat kiri buat teman depan rokok kakek buat kiri nasuarku maka olah landawa sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini satu mitisun nah asfam ikuti nafati supaya ingsun yaumah kiamat dalam dino kiamat di atara kanggu wong luke akeh mima inimbang perkoro ala wajil ardi yang tetap ingatasin duri bumi min hajarin songkowatu wa mazarin lan wedi jadi umat yang disyafati kanjeng Nabi itu melebihi jumlah batu-batu dan pasir di bumi. Dan itu Anzal Shafati pun Rasulullah SAW waqala Abu Hurairah tahu siapa Abu Hurairah anta Rasulullah utia Rasulullah utia dan aturi siapa Rasulullah SAW bilhamin kelawan daging farufi'ah maka dan aturakan ilai marah Rasulullah yang akan menjatuh no? Ilai marah Rasulullah al-dira'u maka dira'u sikir ngarap ini paling senang dar sikir ngarap berudus dan ternyata penelitian membuktikan jadi memang zat dan berudus itu yang paling banyak dan sikir ngarap berudus ya sikir ngarap. Jadi ya, orang-orang berarti kita berbunuh dengan isap, tak kok kikir itu. Kira-kira berarti itu berbunuh dengan berbunuh diri. Kita masih mami kikir itu. Kita ini malah tak berbunuh dengan berbunuh diri. Mana lah yang mana diri, saya kan ini kikir diri. Wa tadannu lan par
seninge di atas kepala itu wong sana kepanasan ana sing keringetan sampai teko dengkul keringet ya ana sing sampai teko weteng bahkan ana sing sampai kegepen kedelok keringet wong sana kini keringet kaya wong keratus nih masuk sopo sana kini tapi itu gak apa-apa dibandingkan subuh esok nalikannya tenggeni syahid tenggeni pada masa kecuali ngomong itu pun yupi itu pun bayoni kali bayoni pengeran yang maladillah illa fayabluhunna samakotamaka ingwarani musa minal kami samakwa sumpah malkar birani narupak apa mah berkoro layu digunakan orang kuasa sokong emas emas malayak tani luna dan orang kuat cepat sokong emas emas saking sumpeki saking panas dan itu gak kuasa dinorong gimana ya sehari tapi itu pun sebutakan kata semangin pencinta puas Al-Quran ya Al-Aman Al-Aman min yaumin kana min daru khumsina al-fasana sehari sing ukuran hari itu kodoh kalau 50,000 tahun Allahumma adillana yaumma labila ila bila bayakurna semoga ucap sokoh warah manusia Bapakum setengah nas di bawah marah mereka boleh. Allah taala. Ono to orang ingat di coba sirokape. Ma ing perkor. Kau bela hukum kan teman-teman semua kau kau ma ing sirokape. Gimana kita ini? Apakah kita nggak tahu apa yang kita alami sekarang? Allah taala dulu nak ono to orang ingat di coba sirokape. Man ing wong yasma'u kang bisa nyafaati sapa man lakum krana sira kabeh ila rabbikum yuwaju fatafati kunyani sira kabeh kaya gul mongko dawuh mongko ngucap sapa badun nas setengah para manungsa ing badin marang setengah kalone alaikum bi adab matapun sira kabeh nang nabi adab alaihi salam marana Nabi Adam yun syafaat nang Nabi Adam kaya tu nama kau kode soal kau penas Adam ing Nabi Adam kaya kudu nalabu mongko kode matur sepun nas ing Nabi Adam anta abul basyar anta utani sirah iku abul basyar bapake para manusia kalau kau kandung nyatakan ing jenengan Nabi Adam sebab Allah kusya Allah biadihi kerawan biadihi kusya Allah yang dengan langsung diciptakan dari kusya Allah tanpa perantara bapak tanpa perantara ibu jadi menarik tiang-tiang Kristen meyakini kalau Nabi Isa itu anak Tuhan karena hebat masa orang bisa wujud tanpa bapak kita bisa mengatakan hebat mana Nabi Isa dengan Nabi Adam Isa sih lahir lewat ibu yang tanpa bapak Adam tanpa bapak tanpa ibu mana lebih hebat lagi daripada Nabi Isa wa nafakha fika min ruhi dan minum sapa kusi Allah fika in dalam sira Adam in dalam jenengan Nabi Adam min ruhi sapa roh kusi Allah yakni ciptaan langsung tanpa perantara bapak ibu roh dari Allah langsung bukan roh Tuhan berarti itu Tuhan ya. Sebab Nabi Isa pun juga disebutkan nafakha fihi min ruhi Allah menyebutkan dari rohnya dipahami dengan pemahaman yang teroleh bahwa Isa itu roh Tuhan berarti Isa itu Tuhan ya nopo aku sih mati. Oh iya, ini Isa itu, Yesus itu Tuhan sebenarnya. Karena pada dia ada roh Tuhan. Tuhan sebenarnya. Nah kok
ya dia anak manusia yang sebenarnya, dia sebenarnya. Jadi dia itu anak manusia sebenarnya, tapi dia juga Tuhan sebenarnya. Jadi Tuhan 100%, anak manusia 100%. Jadi orang siji, orang atus, oh perjalanan ini. Jadi ketika dia itu disalib, sambat, itu manusianya yang ada. Sambat, Eli, Eli, lama sabar. Wahai Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Itu sambat-sambat itu manusianya. Terus mereka masyarakat. Padahal di dalam Bible mereka pun ada redaksi yang mengatakan, Yesus mengatakan, aku ini adalah hanya seorang nabi. Ada. Dan itulah akidah umat Islam, bahwa Isa adalah seorang nabi yang mengajak ke jalan Bapa, ini yang masuk ke jalan Tuhan. Nah, pada waktu itu mungkin kalau mengajak Bapa, kayak di kita ini ada yang mengajak Tuhan itu Dewa. Ada sebuah prasasti dengan tulisan Arab Jawi, Arab Eko, Kalimantan Tenggara, Kalimantan, kalau menyebut Tuhan itu Dewa. Jadi pengharapkan ya Allah. Orang kok dewa, pada kalau dewa ini orang Hindu buatan. Hanya dalam penyebutan orang Jawa gak ada pengerahan. Indonesia gak ada Tuhan. Orang masih gak mampu mari. Rasa itu sama. Tapi kok kok ini mulai jawa Jawa atau Jelani bang. Wa amarul malaikah lan perintah sapa Gusti Allah ing para malaikat fasajadu mengko padha sujud sapa para malaikat laka datang panjenengan Nabi Adam isfa'lana dinyenani orang yang paling mulia sampai malaikat sujud datang panjenengan isfa' mugiyo nyafa'ati jenengan Adam lana datang kita ila rabbika marang pangeran jenengan ala taro ana to mboten mirsani jenengan ma ing perkara nahnu kang utawi kita kita nggih anak Adam anak-anak putu jenengan fihi ku tetep ing dalem ma yang begini payah kepanasan ala taro ana to mboten mirsani jenengan ma ing perkara kodhe balaghona kang teman-teman tumeka apa ma ing kita fayakulu mongko dawuh lahu marang Bani Adam sapa Adamu Nabi Adam alaihi salam inna rabbi satune pangeran ingsun kada ghadiba teman-teman iku teman-teman bendu iku teman-teman duka sapa rabbi alyauma indalam iki dino ghadoban kelawan bendu temenan lam yaghdab kang ora bendu sapa pangeran qablahu in dalam sa'durungi iki dino mislahu kelawan kowe sepadane iki bendu wa innahu rasatune pangeran kod nahani iku teman-teman nyegah sapa pangeran ing ingsun ani syajarati sangka uwit ka oleh dahar uwit iba ifa aswaituhu mongko duraka sapa ingsun ing pangeran uwit sing dilarang tak pangan karo aku mergo lali begitu mlaku-mlaku teng swarga kundur teng dalem ketemu Sayyidah Hawa wis kena bujuk iblis mangan buah terlarang itu dadi Adam melok-melok mangan pisan lali lek dilarang dadi kebrocoke wong lanang gara-gara wong wedok. Nabi Adam gara-gara ibu Hawa. Jadi ini buatan sengaja orang lali. Buatan dosa orang lali. Tapi untuk Nabi Adam disalahkan oleh Allah. Nah, mereka oleh orang gede ini pun masih gak sengaja kok kepleset. Risikonya agen.
Dan memang demikianlah memang rencana Allah bahwa manusia ini dados khalifatullah fil ardi. Akhirnya pun tentang bumi ini marai keker. Nabi Adam nalikannya tentang suarga pun sendiri anak. Dua anak kembar. Ini ku cinta namanya Qabil kali Ikrimah. Qabil kali Ikrimah. Lahir suarga yang ganteng ya ayu. Nalikannya turun tentang bumi. Insya Allah ini ku anak ini ku Qabil kali Ikrimah yang dari ibu ini. Jadi sedikit terhibur ibu ini. Mereka si ono anak ini. Nabi Ida, Nabi Adam dipisahkan. Kengkeng jumpritan, golek-golekan. Selama 100 tahun golek-golekan. Baru ketemu, konon ketemunya teng ini Jabal Rahmah. Di Padang Arafah. Masya Allah. Hanya gara-gara lali, mangan wahul dini. Pun akhirnya pun kumpul duwe putra malih. Angger duwe putra kembar, angger duwe putra kembar. Nah, sing kembarane niku mahram kaole dirabi. Akhirnya pun Qabil kaole rabi karo Ikrimah walaupun ganteng karo ayu. Ikrimah dipun rabiaken kaleh sinten? Habil. Ya tentu Habil kalah ganteng karo Qabil wong wis lahir dunyo. Qabil pegel, dulurku yang ayu kok dioleno Habil. Mesti ini aku bagianku, wong aku yang paling ganteng. Masih paling ganteng wong mahramnya. Mergo dulur kembar. Akhirnya timbul dengki, hasud. Wis, jane asale asang hasud gara-gara bedoan. Tapi akhirnya tekan dindi wis. Sampai nalikane perlombaan nopo sedekah sedekah Habil diterima sedekah Qabil mboten diterima korbane Habil diterima korbane Qabil mboten diterima tambah pegel pegel-pegel akhirnya Habil dipun pateni kali Qabil mari mateni getun piye le carane ndelikno adikku. Akhirnya ono manuk gagak tukaran sing siji mati terus dikubur kali kancane sing mateni. Oh diwelek ono wong mati dikubur, dikeduk kali Qabil ngeduk adike dhewe, ngedukno kuburan kanggo adike dhewe sing dipateni. Walhasil timbule paten pinaten caruk pertama kali ya gara-gara wedokan. Jadi inna nisa asyayatinu khulikna lakum na'udzubillahi min syari syayatin. Setan yang wedok ini nah, tambah setan. Banyak orang itu terperosok gara-gara wong wedok. Sampai akeh-akeh koruptor ini lho karena didesak karo sing wedok. Iko lho podo-podo direktur sama kak suki-suki. Iko kok cepet suki, ya korupsi. Yang desak pujuni. Akhirnya nanang loro, loro loro kencing manis. Kencing manis mangani kudu sirian. Gak oleh mangani ki, gak oleh mangani ki. Tapi kita kena dhuwur meja karo sing wedok. Ono kole, ono opo. Sing lanang wong diiming-iming kole. Wayahe buka ya mangan kole. Dilokno karo sing wedok. Ngetuwek. Gak iso tarak koyo arek cilik ae. Gak kuat ngempet. Ya salammu bu mbok iming-iming pancene. Diteke nang dhuwur meja. Langit tangi. Ngoten dilokno ya ngetuwek. Gak iso ngempet koyo arek cilik ae. Iki kanggo anak iki kole gak kanggo sampean. Ya teman-teman mbok delikno apa? Oh, ya ini gak ketok, masih wong tuwek kepingin padha. Tapi sisi lain Islam sangat mengagungkan perempuan sampai dipundawakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Dadi wong niku kepingin bejo kudu hormat nang ibu.
aja sampai ngelamak nang ibuwe. Akhirnya pun iklimah rondo anak yang pertama rondo. Terus Nabi Adam duwe anak malih, Ragil, Ijen, gak kembar, dijenengi Sis, jadi nabi. Jadi nabi yang kedua adalah Nabi Sis, putra bungsu saking Nabi Adam. Krono iklimah niku rondo kongkon rapi. Dadi adik sing Ragil kongkon rapi, Mbak Yu sing barep. Kacek ya atusan tahun. Gak terima kacek rong tahun, petang tahun. Kacek atusan tahun, mong toko swargo medun niku jumritan 100 tahun terus ini. Nah, karena Nabi Adam merasa punya dosa, walaupun saja ini bukan dosa, gitu. Maka Nabi Adam bukan sanggup dipun utus nyafati dumateng anak manusia. Fa'asa itu maka duraka sapa ingsun nang pangeran. Nafsi, wis awakku dhewe, ngopeni awakku dhewe. Aku gak iso ngopeni awakmu. Ngoten ngakoni Nabi Adam. Idhabu berangkatlah sira kabeh ila ghairi marang liyane ingsun. Teng sinten, Mbah? Mbah Adam. Idhabu ila Nuh. Berangkatlah sira kabeh marang Nabi Nuh. Sebagai seorang rasul pertama kali. Fayatuna mangka padha sowan, padha teka sapa Nas, Nuhan ing Nabi Nuh alaihi salam. Fayaquluna mangka matur sapa Nas, ya Nuh, do Nabi Nuh, anta utawi jenengan awalur rusul iku kawitane para rasul ila alil ardi marang ahli bumi. Wa god sama ka teman-teman jenengi ing jenengan sapa Allah Gusti Allah abdan syakura ing kawula kang ahli syukur kang akeh-ake syukuri itu Nabi Nuh akeh syukur nang pangeran mergo dipun paringi iman dados utusane pangeran. Padahal oleh berjuang kurang 100 tahun ya. Bintenan 150 tahun apa ngoten lah berjuang. Gak ana sing melok. Sing melok nama wong 80-an. Wong 80-an iku ya anak putune dhewe sing melok. Bahkan anak yang ana sing gak melok pisan yen iku sinten namine? Kan bayangkan ya ana apa susah. Dakwah atusan tahun gak oleh kecebong bodoh. Jenengan kan wis enak dakwah iso ono matro iso ono langgar ono TPG anak itu anggo gelem ngaji teng jenengan syukur pancen kare ini ku mlebu-mlebu yai gak gelem ngaji yo kok ora tingkat orang pinter nyedek karo anak itu anggo wong keren sampean yo melayu anak-anak itu anggo ning sampean wedi jaman kekerang nah wis piro-piro sampean dikei peluang iso mulang telateni ini anak itu anggo gelem ngaji ning sampean. Nek mbok kerengi yo mlayu kabeh. Bayangkan Nabi Nuh berjuang ya ono ya ini. Di karo kaum. Isfa' lana. Mugi paring syafaat jenengan duh Nabi Nuh lana marang kita. Ila rabbika marang pangeran jenengan. Ala taro ono tombeten mersani jenengan ma ing perkara nahnu kang utawi kita iku fi tetep ing dalem ma fa yaqulu mongko dawuh sapa Nabi Nuh inna rabbi satuhne pangeran ingsun kodho ghadiba iku teman-teman kodho bendu sapa pangeran al yauma ing dalem iki dino ghadoban kelawan bendu temenan lam yaghdab kang ora tau bendu sapa pangeran kablahu ing dalam sadurungi dina iki misra kelawan sepadane iki ghadab wala yang dobu lan ora bendu sapa pangeran ba'da sawise dina iki misra kelawan sepadane iki ghadab wa inna usdune kelakuan iku kod kana teman-teman ana
iku li kedewi ingsun dakwatun apa donga mustajab. Da'au tuha wis donga sapa ingsun ing dakwah iku ala kaumi marati ing ngatasé kaum ingsun. Aku dikei donga siji sing mustajab. Dijajani donga mesti tok mustajab. Kae donga apa? Dibae kae donga teng dunyo biyen. Werko kesel dakwah atusan tahun kaono sing iman akhirnya pun kanjeng Nabi nundungu la tadak minhum dayar pun Gusti sing boten iman entah akan pun Gusti niku dumo pol-polan niku sing gak iman wis napa istilah cara sakniki lenyapkan ya. Kalinyap senyapkan pun cembetan daerah senyapkan senyap kape sak bumi mati kape kecepatan numpak perahu semua semandi di kau di gunung dunia tak usah kan janabi semua semandi disimpan kanggo syafaat sombeng tentino kiamat nabi nu tinggu tentunya mustajab santunya mati kape kecepatan iman kecepatan numpak perahu. Nafsi, nafsi. Wes aku mikir awak aku dhewe. Nafsi mikir awak aku dhewe. Idhabu berangkat sira kabeh ila Ibrahim, marang Nabi Ibrahim, khalilillah kekasih Allah. Fayatu nama ko berangkat sapa nas Ibrahim ma ing Nabi Ibrahim, khalilallah kekasih Allah alaihi salam. Fayaqulu nama ko matur sapa nas, anta nabiyullah tuh Ibrahim. Utawi jenengan iku nabine Allah wa khaliluh lan kekasihku si Allah min ahli al-ardi sangko ahli bumi isfa' lana mugi nyafaati jenengan dateng kita ila rabbika marang pangeran jenengan ala taro ana tembeten mirsani panjenengan ma ing perkara nahnu fi kang utawi kita ku tetep ing dalem ma. Fayaqulu lahum wa qadawu sapa Ibrahim lahum marang para manungsa inna rabbi satune pangeran ingsun qad ghadiba al-yaum iku teman-teman bendu sapa rabbi al-yauma in dalam iki dina ghadaban kelawan bendu temenan lam yaghdab kang ora tau bendu sapa pangeran goblok sadurunge dina iki mitlau kelawan sepadane iki ghadab wala yang dubulan ora bendu sapa pangeran badau sawise dina iki misra kula sepadane iki hudum wa inni satune ingsun iku kuntu ana sapa ingsun kadzabtu iku goro sapa ingsun talatha kadzabatin kelawan telu goroan wa yadkuruha lan nutur sapa Ibrahim ing goro telu wau aku tau goro ning dunya biyen wis gak wani aku nyafati sampean aku dhewe tau goro tau nglakoni dosa tapi mboten nggih merga para nabi mboten nglakoni dosa. Para nabi niku maksum walaupun mereka merasa berdosa tapi mboten dosa para nabi. Pertama tepak nalikane Nabi Ibrahim mecali pralo-pralo sing cilik-cilik petile didekek nang nggone pralo sing paling gedhe. Di kalung noning gulu ni, takon ni kalau orang sopo yang merusak brolo-brolo itu, jari Ibrahim itu yang paling gede, itu petir si ono itu, gak iro, itu kayak iro isam mati, kayak si iro nawa, gak iro isam matili, ngomong aja kayak iso, lah iya lapo mbok sembah, gimana niat koro tapi niat nopong ni, niat jelas no. Nyat jelas. Wong ngono kok mbok sembah.